jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Magetan merupakan kabupaten yang berada di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, ada yang memberi julukan The Sunset of East Java. Karena keindahan alamnya, Kabupaten Magetan menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk dalam bucket list wisatawan untuk berlibur. Selain berlibur di tempat wisata, biasanya yang dicari wisatawan adalah kulinernya. Ada satu kampung di Kabupaten Magetan yang terkenal dengan ayam panggangnya, tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo. Untuk menuju ke sentra kuliner ayam panggang ini sangat mudah karena berada di jalur Magetan Ngawi Solo dan di Google Maps sudah ada titik lokasinya. Kami memilih untuk mencoba ayam panggang Busetu yang infonya paling terkenal di tempat ini. Setelah memarkir mobil kami dan dikenakan biaya parkir Rp5.000, kami langsung menuju ke dalam untuk memesan menu ayam panggang. Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Inggris Jaya. Setelah jalan-jalan berwisata di Kabupaten Magetan, kini waktunya kami kuliner khas tempat. Kita ada di depan apa nih, Bun? Kami ada di sebuah warung ayam panggang yang sangat populer di Kota Magetan, yaitu ayam panggang Busetu. Nah, lokasinya ada di Karangrejo kalau nggak salah kecamatan. Ini merupakan kampung ayam panggang. Seperti apa kenikmatan masakan Busetu? Langsung ikuti kami berdua. Karena masih momen libur hari raya Idul Fitri, terlihat pengunjung sangat ramai. Untuk antrian pemesanan dibagi menjadi dua barisan, antrian makan di tempat dan dibawa pulang. Kalian jangan sampai salah antri barisan ya guys. Di sini kalian bisa memesan ayam panggang dengan bumbu rujak atau bumbu bawang. Sedangkan untuk minumannya hanya tersedia air mineral dan teh botol. Untuk air mineral dan teh botol bisa kalian ambil sendiri di kulkas. Kami memesan satu ayam panggang dan dua teh botol. Kemudian nama saya dan asal kota dicatat dalam buku pesanan. Setelah selesai memesan, kami memilih duduk di bagian dalam dekat tempat pemesanan. Di tempat kalian order menu, hawanya cukup panas karena ada dapur dengan tungku yang digunakan memanggang ayam. Ayam yang sudah matang akan dipotong-potong terlebih dahulu sebelum disajikan atau dibungkus untuk dibawa pulang. Karena menunggunya lama, saya keliling sebentar untuk melihat suasana di tempat ini. Terlihat pengunjung sangat ramai, baik yang duduk di luar maupun di bagian dalam. Di sini sudah disediakan tempat cuci tangan, ada mainan anak, musola serta toilet. Kemudian saya menuju ke bagian tempat pembersihan ayam kampung yang akan dimasak. Terlihat banyak pegawai yang cekatan membersihkan ayam dan menusukkan ke dalam bambu. Selanjutnya saya menuju ke bagian dapur belakang. Terlihat jajaran tungku tradisional yang masih menggunakan kayu bakar. Di sini ayam yang sudah diberi bumbu diletakkan di atas semacam wajan agar ayam tidak terkena api secara langsung. Setelah hampir satu jam menunggu, akhirnya pesanan kami datang. Seperti inilah sajian menu ayam panggang ala Busetu. Ayam panggang disajikan lengkap dengan lalapan, urap, dua macam sambal, dan nasi putih dalam bakul. Jadi nasinya tumpah busuk. Ini tergantung jumlah yang makan ya. Saya kebetulan sama dia ini dua orang lebih banyaknya. Ayam ini satu entong. Kemudian ada urap. Ini kelapa, kacang panjang, sayur. Dan ayamnya saya ambil yang daging. Sampingnya ada dua. Ya, makan dulu ya ayamnya. Rasa ayamnya tanpa sambal, tanpa pedas, gurih, manisnya tipis, manisnya enak. Tipis. Ayamnya alot apa enggak? Empuk banget. Empuk banget. Karena sambalnya ya. Sambalnya rasanya
Ini agen. Coba yang ini. Ini yang agen ini, yang agen ini. Ini sambal kayak korek. Ini asin. Ini agak manis. Ini manis. Selamat makan. Sayur. Ya. Cuma sayur. Mantap. Ayam. Nah, aku tadi belum ngambil urap suka kamu, Bang. Urap belum dicampur. Terakhir bumbu rujaknya enak, ada manisnya, ada gurihnya. Yang jelas agak kesian. Ambil lagi coba. Ngapain? Ayamnya cukup. Gak sih rasa urapnya ini agak asin. Agak asin. Tapi kalau yang suka manis bisa ditambah dengan sambal yang manis ini, kemudian dicampur, oke, jadi cukup manis. Karena kami sudah kekenyangan dan ayam panggangnya masih banyak, sisa ayam panggang kami masukkan dalam kotak makan untuk kami bawa pulang. Total yang harus kami bayar untuk satu ayam panggang, satu bakul nasi putih, dua teh botol, dan satu buah keripik, Rp170.000. Setelah kami berdua puas menikmati sajian ayam panggang satu, gimana pun kesan terhadap masakan di tempat ini? Kalau masakan di tempat ini, terutama untuk ayam panggang yang bumbu rujaknya, untuk lidah kami ini sangat cocok. Terlebih lagi dengan harga segitu sudah lengkap dengan nasinya, kemudian ada lalapan, ada urap-urapnya dengan sambal dua macam. Dan yang spesial ada ayamnya, walaupun kampung sangat empuk sekali. Jadi jangan lewatkan kalau ke Magetan, mampir di warung ini ya guys. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.